Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, arus balik kendaraan di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat macet 10 km. Ribuan kendaraan terjebak macet hampir 4 jam. Untuk mengurai kemacetan di jalur selatan Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan dari arah Ciamis menuju jalur alternatif Ciawi-Singaparna via Garut. Ini tidak ada terlihat kemacetan, cuman masih bergerak. Jadi ramai dan meriah. Karena seperti lihat, diarahkan ke jalur Singaparna itu, kendalanya banyak juga yang balik arah lagi. Tapi kami sudah memploting anggota di sana berupaya tetap memberikan himbauan-himbauan supaya tetap ikuti petunjuk petugas di lapangan mengarah ke jalur Singaparna demi kelancaran.